Pemirsa, massa dari kebun mahasiswa dan masyarakat tani asal Kabupaten Bandung menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Bandung. Aksi tersebut untuk menyuarakan penolakan rencana Undang-Undang KUHP dan mencabut Undang-Undang KPK yang sudah diplenokan. Meski berlangsung damai, aksi ini mendapat pengawalan dari pihak kepolisian. Gabungan mahasiswa dan masyarakat tani mendatangi kantor pemerintah Kabupaten Bandung di kawasan Soreang Selasa siang. Massa berunjuk rasa untuk menyerukan penolakan rancangan Undang-Undang KUHP yang digulirkan oleh DPR karena dinilai tidak rasional atau tidak objektif bagi rakyat. Menurut Koordinator Aksi Lingga Pangestu, selain penolakan RUU KUHP, aksi ini juga meminta pemerintah mencabut Undang-Undang KPK. Momentum Hari Tani ini harus kita semarakan, karena inilah wujud yang sebetulnya. Bangsa Indonesia ini secara biologis ataupun secara keturunan itu adalah masyarakat kelas tani dari dulu sampai sekarang. Massa aksi mengecam akan melakukan demo yang lebih besar jika tuntutannya tidak dipenuhi oleh pemerintah. Meski berlangsung damai, namun aksi massa gabungan tersebut mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian. Rezitia Prasaja, Bandung TV.